Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kehidupannya sempit. Nah, jadi prinsip nek ngoten niku. Jadi anggere diterjemahkan cara segi lugat utawi bahasa kaya-kaya sepele. Wow, pucuk mati ndak perlu. Banyak kaya kaya niku. Tapi nek dipikiri secara ilmu ning tauhid utawi agama, niku justru sangat-sangat prinsip pengertian dan keyakinan pincok yang hati kalau orang ini jadi masalah. Sehingga kalau kita realitas kenyataan simulten zaman psikologiku, banyak orang terjadi permasalahan hidup sebab pincok yang hati ini ngerti. Tapi orang kadang-kadang menerjemahkan pengaruh-pengaruh maaf, dada efek pincok yang hati gak perlu kaya-kaya itu. Sehingga bicara Al-Qur'an niku sing realitas kenyataan orang pilihan mendapatkan pitulung utawi inayah Allah untuk yakin jalan. Mulanya kita bersyukur diberikan kepahaman batin. Ngoten niku. Jadi terjemahannya boten nganggo utek, terjemahannya nganggo rasa. Nah, niki sing kudu dikembangkan. Jadi istilah pendalaman niku dudu pendalaman jerone alime, bukan cerdasnya otak. Pinter ngolah nangin omong panggungan demak permainan yang ucapan dudu pendalaman corotan ilmu kolektor
keyakinan. Karena istilah pendalaman ilmu tasawuf ya nentrik nih kebahasan. Kayak-kayak memberikan gambaran wah ilmu di gambaran. Itu yang dimaksud pendalaman-pendalaman rohaniah itu untuk keyakinan. Makin yakin dalam pengertian soal sekira-kira. Nah, datang berikin membahas masalah bahwa muncul materi yang sangat harus merubah dengan sami sadari. Sebab akibat oleh orang eling maring Allah, orang eling ini sing orang eling nanti ini. Iku menjadikan usahanya rupak muncul materi itu. Lah untuk yakin apa tidak ini tergantung orangnya. Sehingga orang sekarang mati-matian mencari kesejahteraan kebahagiaan dengan teorinya sendiri, teorinya manusia tidak berhasil nyatanya. Nyatanya tidak berhasil. Ya sehingga orang di dalam hati masalah untuk mencapai kebahagiaan kesejahteraan dalam batin, ya batin makmur, ya teorinya itu. Tapi dilaksanakan seluruh teori yang tidak yakin dengan Quran itu tadi terjebak kepada masalah. Niki sing kita pahami kudu pun tingkatakan. Nah, jadi aja teoritis tok matematikan ya, kurang turu kurang mangan gara-gara kepengin bahagia. Tukar waktu kadang-kadang pengin bahagia. Coba kula panjenengan rosak. Wong pengin bahagia dengan segala teorinya otak itu segala cara. Cara wong datang turu batik primen. Teorinya, tapi dipraktekkan teori itu nyatanya seperti itu. Di tengah perjalanan belum sampai kejumpa dengan kebahagiaan wis nemu masalah. Ya, sehingga dengan segala cara ya untuk mencapai kebahagiaan teorinya sendiri yang digunakan. Niki sing kita pahami supaya benar-benar merubah jalan otak pikiran kita supaya didasari akidah. Niku maksudnya muncul akhirnya masalah. Jadi soalnya apa? Kerusakannya keyakinan. Ya, hingga timbul masalah semua teori termasuk para manusia-manusia yang sekarang sedang berusaha untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, ya makmur, tapi makmur yang realitasnya itu tidak sebab apa? Ya, sehingga itu muncul pengertiannya ayatnya simpel, ya, itu bukan Allah Tuhan yang dikirim, inna lahu ma'isyakam toka. Niki supaya penjenengan yakini disampaikan kepada keluarga. Saya mau bilang kepingin, dia nyokap ingin bahagia. Sawis-sawis lahir, sunat-sunat, mati maten bentuk keluarga. Ya, teorinya ada. Nyaman berdurung danak, yang harus danak, gelomau. Proses manusia itu semuanya secara manusiawi seperti ini. Tapi yang dilakukan jangan lupa. Benar nih ngomongan kula mboten main-main nih. Soalnya wis tau pengalaman loro duit nanti tekan tentengan waktu ini tau waktu lu pengen sukses. Besar kemenungsan dua anak main anaknya sukses. Orang bawa ke daerah. Tapi sukses yang menjadi pertanyaan sukses seperti apa? Itu loh. Niku maksudnya sebab anak buah sama rumahnya sukses gak berani anak kau sementas kerja apa? Iya, tapi sukses teori kita bukan jangka pendek, sukses kita jangka panjang. Primul maksud gue ngomong jangka panjang. Sampai heran. Nah, yang sukses dunia kan jangka pendek. Jadi jangka pendek yang mau kepengen sukses itu jangka loro, jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek teorik, jangka panjang setelah mati bagaimana kita? Lah itu namanya orang punya program akidah. Jangan panggil sembarang, orang mau kepengen ngaku iman mati, gak kepengen gak wakil sulpoti, apa programnya kita?
individu urusanku. Jadi pengalaman hidup bagi orang yang ingin menghendaki dunia akhirat, pengertiannya bukan sebatas masalah bola-bola, pengertian dan keyakinan. Nah, mulanya kulo cerita nih. Awit kulo niku lahir nanti kemutan urip memenangi mungsi lando. Ya nanti mungsi ini jadi negara orang buta-buta beranda para boy kula. Nanti kula eling. Lagi tengah bengi wong jaman kuna niku durung ana WC kita dikudok-kudok, wah susah ya teman. Wis koyok niku nganti menangi koyok macem-macem. Niku kepengin ningali lingkungan awak keluarga dia ya. Nah, ini sampai masa anak-anak bocah loro ilmu belan apa mula ngaji. Ngajinya kudunya ada mulut. Sehingga prihatin, sudah berpikir saya. Jadi sejarah yang gawe madrasah gawe wasit ni kok cilik kalau ni kok bentur jadi kondisi lingkungan. Bukan hanya tetap. Niki cerita pakai kalau bukan yang masalah kagak apa. Kepengin keluarganya awake terus lingkungan. Sebab bapak ngaji beku dulu muangkat kulo. Bukan itu. Anaknya mau nenggak. Masa seperti itu lingkungan nanti tekan si jenenge lingkungan yang kulo anaknya nenggak nyolong ribut tukaran nggak ada suka pola bersuara suara lewat tukaran boyo itu wis koyo niku nganti pun dewasa wong semacam-macam si jenenge wong domino nggak lama anak giliran wayang niku enten jadiai. Sampai dia menanya orang awal ketiban bayar. Bulan ketiban, sebulan sabisa. Jadi doa si jam iya, tapi jam iya kaya niku. Main, betul. Saya ini perlu tanya-tanya. Ya jam waktu. Niku prihatin. Ya sampai orang suntuk bubu, jam aku menang gambar, anak si kancarnya dulu, si pilih Google, gara-gara. Niku jadi pikiran, nanti jam ini. Turun berhasil untuk mencapai apa yang dimaksud. Nah, niku jadi ukuran janjinya buatan sembarangan. Dia tu pengen selamat niku semua. Jadi menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sebetulnya katanya apa? Sakinah itu didasari tauhid. Mawaddah itu mendapatkan fungsi yang sangat prinsip akidah. Kau pengen sakinah mawi dawar makur lagu-lagu berkembangan tok. Ya, ini berpikir. Wah, niku. Jadi, konten beriki, enten materi bagi kita yang belajar pikir tentang masalah pengertian roh sing mengu sing kaya apa. Padahal kita tidak kepengen hidup sing sempit. Nah, muncul lho. Tembriki pengertian status. Tetenggadap niku pijaknya hati. Jadi penting. Nah, cara untuk menghidupkan hati jangan sampai terjadi arodo. Itu prakteknya ada Allah menyampaikan. Termasuk Rasul. Nah, ini ilmiah kami ini. Ilmu yang dimaksud oleh Quran, orang dikatakan sebab hidupnya sempit, susah, macam-macam, sebab tidak ada akidah tauhid. Sehingga di dalamnya itu adanya nafsu. Dengan adanya penguasaan seseorang yang dikuasai hidupnya oleh hawa, oleh nafsu, menjadikan prosesi kehidupan yang tidak netral, tidak normal maksudnya, boten tenang, sebab selalu berpikir pakai hawa nafsu. Nah, sehingga secara simpel bagaimana untuk mencapai orang mencapai kebahagiaan? Kuncinya itu jadi ada pertanyaan di kalau pernah tauhid bes jawabannya sudah kita belajar untuk mencapai keyakinan sampun empur nah nyatanya gini bu wow keyakinannya kita ada ngomong gue kalau ini emang bahagia rasana fitunya wal fitun yang rasana wah fitun filati rasana boleh itu tiba-tiba. Tapi realitas orang itu ngomong dari nyong lima kayak gue boy.
jadi wong sing aku iman. Nah, niki perlu. Jadi ini tentang kita ngomong sama langsung memberikan penjelasan orang mau penjelasan, menyampaikan penjelasan sing arahe menjadikan keyakinan. Jadi ubah-ubah muncul mung siji untuk mencapai keyakinan. Munculin niku masalahe. Sebab yang bahasa ngomong yang muslimah setiap orang. Tapi kok mungkin mau ningkatkan yang iman nyatanya esir rusak. Niki sing dibahas niku. Aja mau diwong sing ora sing ilmune minim, sing ilmune go pidato ngalor ngidul cerita ceramah bae sing bingung kok. Mboten bingung pripun. Sing koyo niku sing bingung sing pidato apa sing ceramah mah kok. Ya ning sore otomatis luwih bingung. Niki dimulai dari pengertian ayat niki kita belajar dikir supaya lebih memahami dan diyakini. Nah, dari nek wis koyo niku pengertian secara spesifik jadi sumpah. Sebab oleh akrodo, akrodo niku ngomongin yang iman tapi jerone ora. Kesimpulan ngoten. Jadi timbang enak-enak teman-teman sih dimaksud memo pribe. Ya ngomong yang iman tapi jerone wis tulis kayak itu bareng ya apa? Jadi sing arane mengko kuwi dudu mengko jabane. Jabane tak katone iman, tak jerone. Lah niki sing dadi sebab dongdas sopok niku. Tulis niku aja mung diangen-angen dene kok ora tok. Sehingga kok kapok nang tengah dalan apa Islam mung apa ordo nyapa meneh orang mandel koyo ora enak ya tambane. Anaknya munculnya orang wali kulitnya mau kaya niku. Coba tinggalin kaca kita, teman saya, tetangga kita. Nek dipun terus akan kan ngomong kaya jadi sapong nyatanya yang Islam sejilid mulai kaya kaya kibar. Pol-polen kan ngomongnya kaya kaya. Sehingga kok nilainya orang aku iman kalau orang boleh ewe sih. Berharga orang boleh. Mengkoyo niku nilai nek tauhid karo 20.000 engko isi menang 20.000 niku efeknya koyo niku. Nah, sehingga dengan pengertian mau oleh kula panjenengan dadi sebab mengharapkan ya ajaran di Allah tekniknya butuh tauhid. Tauhid wau cara syariat teorine ilmu tauhid kudu syahadat. Syahadat yang seperti apa? Lah niku perlu ilmu yang menunjang untuk masalah ini secara spesifik khususnya wis ana. Ya kudu tauhid, tauhid tauhid ya apa? Dene yo kaya kowe dah. Manajer kaya kowe tauhid sing kaya apa? Lah niki sing perlu diperbolehke. Kaya ngono lah. Muncul. Jadi secara jalan pintas talqin untuk mencapai benar ini kok untuk mencapai kebahagiaan. Tapi perlu penjelasan. Sebabnya orang ngaji kurmule untuk mencapai kebahagiaan talqin. Anak kok ngomong jawab benar kok wis talqin kaya kebae. Lah prima. Sebab orang ngaji. Oh, ini kok masalah kayak gitu. Coba nih kalau panjenengan kabupaten Tegal bisa jaga lingkungan kita pindah wong sing sudah talking tapi gelem-gelem ngaji akhirnya nang tengah yang jalan kok sama yang tak nih nih kok lihat ini pesan dari Allah dan Rasulnya lewat kajian Nabi lewat sahabat lewat kursi-kursi kita muncul dari pesan wasiat beliau hati-hati loh. Niku kalimat istilah hati-hati cara pembuat yang anak niku masih hati-hati ya bukan yang lantang betul sebenarnya itu tapi dalam sekali jadi mesti harus cukup dibaca dalam takbir ritual di dalam soal ibadah etika tapi beruntuk iya tapi sajerone tapi itu adalah rahasia yang harus kita pahami niku perlu nih
abah niku koyo niku karepe mulane gawe yayasan maksude bantu ning apa. Ayo niku lho kan dadi ora pun go rebutan tok kepengin dadi pengurus tapi wah orang ustaz dibeli bener wani wah niku. Jadi kita itu pengertiannya bukan sebatas pengertian fisik, tapi pengertian yang roh. Mulanya punya tanggung jawab seluruh pengurus di dalam hal khidmatnya untuk membantu apa yang kita harapkan belum berat mungkinnya diungkap. Khidmat itu semua kemampuan termasuk harta benda milik kita itu untuk khidmat. Jadi jangan dikeselin kita kalau beri berkah banyak itu. Jadi berkah kalau beri kita yang kasih diantar namanya wistalkin amal dia pikir kita belum mampu untuk sebenarnya orang pikir sesuai dengan karena yang buruk. Jadi mau pengaruh-pengaruh kalau beri berkah. Jadi cara sikap barang kalau beri berkah kayak kanjeng Syekh kalau beri kanjeng Syekh kalau beri mujizat bisa ngelirna orang mati. Kalau orang salah masuk contoh kakek lina kan yang manajernya pelek, kenapa sih gue berkah? Padahal gue ngomong bolak-balik, tapi nyatanya kan dorong mati yang ngantil. Nyatanya khidmatnya langka. Berarti pengharap-harap berkah kan langka. Jadi ngomong ini lu beren berkah, gue ukurannya khidmatnya. Dasar omongan itu sing hadis. Wong sing tubar ini ukurannya jarak sing. Jadi lu beren mujizat zamannya sahabat menangi kanjeng Nabi. Wong sing berjabat rakyat yang roh karena Rasul. Tenang apa kasih di beda kalau liane sebab kedekatannya roh dengan kanjeng Nabi. Sifatnya sahabat Bakar Siddiq niku mboten sak jam orang jago karo kanjeng Nabi niku ora betawal nama. Mulane disebut As-Siddiq. Demen cinta nih maring Rasul nanti sewonten setunggal hadis keterangan kaya niku. Jadi namu masa jam beli betah yang orang jago karena kanjeng Nabi. Mulanya disebut Abu Bakar As-Siddiq. Jadi roh perjalanan rohnya itu dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat tadi mantu bekalah keyakinannya yang dalam benar oleh ngaku dari Allah dan Rasul. Mulanya istilah gelar Abu Bakar As-Siddiq. Ya itu. Jadi dekatnya maring kanjeng Nabi. Wah. Nanti orang sekolah keterangan sadina aja bisa sejam orang-orang aja Nabi ini mau terbetak jadi keyung-yungnya roh ini aja Nabi mau semua terriwayat mulanya ada sisi hadis kepingin keistimewaan Allah mengangkat maring sobat Abu Bakar tapi itu sebab nilai sebayanya itu sebab kuasanya. Tapi sebab oleh mau ing dalam sitik bener iman karo iman. Nah, setengah saking iman realitasnya demen ini kajian Nabi. Oh. Umar kalah, sahabat kali mantu yang kalah. Lalu di dalam ukuran roh niku semua. Mulanya sahabat kali ketika kajian Nabi sedo sahabat niku sidang. Pada usulnya pantesan aja sih ganti. Jadi khalifah pertama itu semacam sahabat itu. Sahabat Ali setuju semua para sahabat bahwa untuk khalifah pertama itu Ali. Tapi sahabat Ali nolak. Ampun kulo, enteng sih luwi. Bagus ini bang kulo. Kulo cara segi syariat pantas jadi putra mahkota. Tur wilayah wilayah yang nasab perang karo kanjeng Nabi. Kaya niku sebab kabae karo abai kulo kakak adi dadi pak. Tapi ndeleng roh niku kalah kulo kali Abu Bakar Siddiq kulo. Mulane sahabat Abu Bakar dengan rela sahabat tadi untuk menyerahkan khalifah pertama Abu Bakar Siddiq. Itu. Niku lah etika para sahabat kaya niku. Dadi malah boten oh. Niku antara lain seperti itu. Nah, mulai terbeliki dengan dasar semacam itu tadi untuk menyelamatkan kehidupan kita dan keluarga kita mulai dari kita. Nah,
Sehingga seperti apa yang mampu menjadikan kehidupan kita sekarang sampai kembali kepada Allah, menjadikan orang yang menjadi dambaan oleh keluarga kita. Contohnya perbuatan kita dulu, yaitu tentang keyakinan. Nah, bon, muncul kita yang kesemawa. Ya, kita belajar dikir untuk mencapai itu. Jangan sampai rahim adab kati ngompor. Jadi bolak-balik kita dikir, dikir yang seperti apa? Prinsip kuncinya istilah orang dikir wa fil murad. Lain dalam karep oleh dikir la ilallah karo dikir Allahu Allah. Niku enten dasar. Pengen dasar. Kalimat la ilallah niku namine dikir kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah dipun dikrun nafi. Dikir mentiadakan kepada selain Allah. Artinya mengosongkan waktu dikir. Dari dikir kalimatun nabi liyur fi jami'an wujudil muhdasati. Mentiadakan, ngosongkan maring nalikane kula panjenengan ngucap la ilaha illallah. Kelisane menila ngosong naliane sing dikosongna apane? Artinya muktazati minan nadzuri wal i'tibar. Nadzur niku pengamanan boyo nang jero karo pikiran kuwi dilakukan dadi aja mung mutawaqqa. Jadi perkara sing diucapna lisane menile terus jerone utek e atine kabeh dikosongna. Lah, jadi wau yunfi jami'i wujudil muhtasabi, mentiadakan ngosongna bahasa mereka. Ngosongna sajrone pikir maring saliyane Allah. Wis ki bolak-balik ditulis waktu pikir. Minan nadzuri wal i'tibari. Pengangen-angen bayangan dan pikiran dan hati sing pirang-pirangku dikosongan. Wayang duru penglihatan ruhnya nadarul bakok. Penglihatan al-bakok niku sing langgeng sinten Allah. Jadi oleh kulungan dengan niku dilem ni Allah wayang duru nadarul fana. Jadi si diangan-angan yang liane Allah itu fana sebab barang khawatis. Jadi wamu yun fi jami'i wujudil muhdasati. Ya, ing dalam peninggalan ya iku pikiran ya angan-angan bayangan. Niku apa baik sing sak liane Allah duwe weru belum, weru ini, weru itu dilanggar. Niku namanya apa yang kita lihat, yang kita bayangkan itu semua khawatis. Namanya wau wujudil muhdasati minan nadori wal i'tibari wal yaqduruha peningale mau nadrul fana. Oh ya, weru duit, wah duit makhluk, barang ayar, rusak, hilangkan itu semua di dalam. Jadi namun rasa yang lelah ayo mutek itu hanya Allah. Ilah hanya Allah. Illallah Allah. Tidak ilah illallah itu Allah. Dan itu singkir bersebut wa yang duruha nadarul fana. Jadi oleh pengangan-angan pikir karena itu ini kok jadi kalau maksudnya zikir yang sampai menjadikan asar lagu teku iso dadi manfaat ini wong sing zikir. Niku oleh zikir kaya niku. Nah, arepe dadi zikir ketika mengucapkan la ilallah selama dia lisannya menila selain Allah jangan masuk kepada otak kita. Wes saya praktek mulai koyo niku difahami oleh diri dilakoni. Dadi oleh yun fi jami wujudil muhtasati waktu dikir ya peningale kita utek kita minnal wali saking oleh peningan oleh i'tibari lan pengangen-angen bayangan wayang duruha nadrul fana rusak
antisipasi waktu dikir, jangan sampai kemasukan pikiran waktu lah jelone bareng karo rasa. Lah monggo yang bayangan dia. Jadi bayangan dia masuk sebab waktu lah orang rasa kena. Soalnya kalau itu mulanya petunjuknya guru waktu lah dirasakan, sing iso nemu. Jadi rasanya kok ini kuliahnya apa sih debu? Jadi ini bolak-balik singkat kuliah. Ini sebab niku waktu dikir orang kayaan itu. Mulai ini bolak-balik turun pinter sebab kuih. Jadi ini kuliah mau sebab niku kuih kaya ini kuih. Jadi lu gue ngerasakan itu untuk mengantisipasi nyegah. Jangan sampai iktibar ke pemangan-angan bayangan mana tuh ruha wal ketik baru minna terus mana men liyane kowe aja berbuku durasakna lah kaya iki ilahane lan dirasakna raksa ilahane ilahane dirasakna ilahane sebelah dada ini kowe kok ilang liyane anggen wis kalih Abdullah ora ngrasa kena ya wis selak mlebu niku dadi niku wah niku. Jadi bayangan deh ini mau hilang sebab ini ngerasa enak, ngerasa yang dikirlah dari bawah besar mati. Ya, jadi intinya waktu dirasa enak jangan sampai lah orang dirasa enak, sebabnya orang dirasa enak kok klebon. Klebon bayangan. Ya, si Enrique pun sebab mengkali makin nabi yunfi jami'u wujudil muhdasati minan nadoni wal ihtibari wa yaduruha nadurul fana sebab dadine anang-anangane kowe liyane mlebu sebab waktu dikir ora rasa kena ngrasa kena dikir lah sing isore mudel lagi mengantisipasi nyegah jangan sampai waktu baca lah ada bayangan masuk mulanya ditutup rohe aktif aktif pengeruh merasok nali sana ngel lo kan ngomong bayangnya beli nyambung nyambung kan lo ya sebab di kuwau ini bisa perlu perlu neng ilmu mati niku malah kan kadang-kadang sing dadi mubalege nanti jam ini kalau yakin durung bisa temenan kula ngomong soalnya ukurannya bisa dideleng jadi nek kula ngomongane durung bisa anggen wis bisa dikire lan ora dirasakna rubah sikap e mesti liru dadi anggere kelakuan yang si kelakuan model nuruti apa berarti dikirnya durung bener gampang rubus ya. Jadi ini tambah orang bilang kau ini sebab pikirnya lo itu. Jadi ilmu ini kok nggak aja nih? Oh, tutup ilmu karang tuh, tebak-tebakan ya tuh. Wong disebut ilmu yang terakhir ilmu yang ngerupo. Jadi ngerti perjalanan yang ngerup. Oh iya itu. Jadi ini Abu Husayf al-Yaman yang ngerti kan wong iman apa orang sebab ilmu ini itu. Ini kok gelasin lagi nanti. Ya Pak takon jelone di mana apa orang ya sahabat Abu Huzaifah. Oh. Itu jabatan yang Kanjeng Nabi ni Abu Huzaifah sama ten dhuwure. Wah, oh. Ngerti ilmu yang roh. Dadi ki ana apane jelone ngerti Abu Huzaifah. Wah, niku. Dadi dudu wong tebak-tebakan ilmu teropong tuh ora tebak-tebakan. Ilmu roh itu pemberian Allah wa nafsi wa masyarakat wa alhamamah fujuroha wa taqwa. Roh diberikan ilham oleh Allah kepada seseorang yang dikehendaki. Ilham iloro, sing apik karo sing ora, fujur karo taqwa, dalam sing wa eling ning Allah karo sing ora, ning Allah nuduna. Wa alhamamah fujuroha wa taqwa. Mulanya terus saya kaya kodak alhamamah sabda. Bekerja mesti podo bersiakan sebab jerone diberui, diberuakan dari ngomong tentang roy. Wow, dan entuk salah wong mau kebahagiaan. Nah, ni kau mana kau yang ni kau dah tiba bisa diri ini. Wong kapan roy mesti boleh nak dengan Allah. Siapapun orang yang benci tidak mungkin akan memberikan nafik manfaat kepada kita.
sebab roh ini sudah dikemas oleh Allah seperti rohnya Rasul, rohnya Siddiqin, Solehin, Aulia. Ini roh yang sudah dipetik dari Allah. Jadi siapa pun orangnya yang menghendaki kehendakan dan segalanya tidak mungkin. Secara Al-Qur'an ini ada ibadi. Ya, wong mesti kemas roe diakoni. Ada ibadi. Ya lo, kamu lagi insur. Laisa lakal ranana ta kesida. Kowe mari wong sing benci, mari wong sing dadi kekasih Allah niku diajak. Boleh ini ulama tau wong wong sing kaya wali, 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 angger si wedi rungsep karo makom nyandang makom sing kaya niku. Sebab mereka itu diciptakan oleh Allah sudah sedemikian rupa ruhnya. Jadi kaya kaya memang mesti dibedakno. Mulane Qur'ane niku maring wau laisa laka orang anak kabeh sira iblis lan wong sing illa manik tabaka. Kecuali wong sing manut karo silakan kamu ya iblis, itu jawab ibu. Itu tu bagian kor. Yang kor urusi wong ke urusan ini, kor hancur kor. Beti setan. Tiga lo, sama lo jadi nane wong sini tentang fitik. Alhamdulillah. Ini kor kata. Lah, ini kor wong fikir sing dari sebab oleh wahyu yun fijami ahi wujudil muhdasati minan nabawi. Di dalam kalimat la ilaha untuk menjadikan perubahan, perubahan sikap. Jadi pikir kalimat la ilaha illallah, pikir kita itu Ikir loro ya, ikola ilaha illallah. Sing nama siji, loro dikir Allah. Dua pikir kalimat ini prakteknya beda-beda. Nah, dipikir ila Allah ketipun sempat dikir nafi. Ya, dikir nafi. Ya, jadi pun sempat dikir isfah. Loro-lorone dalam rangka untuk mencapai ingat kepada Allah. Ini, Allah yang sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nih, untuk mencapai ini Rahman dan Rahim dalam tata praktek pikir la ilallah mau pikir sing bener. Sehingga pikir ini mencapai penjelasannya tentang beriki untuk pergantian. Pergantian. Ya, gantian akhlak atau akhlak atau jiwa. Jiwa dari apa? Saking apa? Iman. Iya. Jadi maksudnya pergantian akhlak imani. Orang yang bertauhid. Demikian waktu ciri ini orang bertauhid selain daripada Allah barangkali. Ciri ini kaya niko. Yunfi jami wujudil muhdasati minan nadhari wal i'tibar. Jadi pikiran waktu dikir supaya mencapai roh kowe wong tauhid ketika baca la kudu dirasa. Intine kaya niku. Wal i'tibar. Jadi pikiran. Nah, niki nomor 1 ketika dikir untuk mencapai jangan sampai waman akhrodo andrifa indal maisyatan doka. Manajer rupak pikiri kaya niku. Wes sanjuk mana kira-kira pribadi nyambung betul. Nah,
Dikir jangan sampai rupuk hidup kita, kuncinya dikutuk. Dikirnya, dikir nafi, mencapai orang itu ketika dikir merasakan kalimat La ilaha illallah. Yang wis kue bener dikire, ngomong mau akhlaknya beda. Beda pripun? Imane maring Allah sejen karo wong sing imane terus tembok-tembok gua ora lupa kuribe jadi yang ngeru duit apa dis dileng apa baik wal kasih kalian Allah barang hawa kullu syai'in halikun setiap sesuatu barang hawa dis rusak illa wajah dicekali niku. Nah, dadi ora kepet kenceng. Ya, ora tiga kepet kenceng lah bakal ilang tinggal kok. Iya. Ya. Dadi nek kula panjenengan kaya niku wis keyakinane mikir otomatis orang mikir menjadikan pergantian akhlak imani daripada orang iman jadi iman. Yes. Niku nomor 1. Nomor loro dikirim maring isbah ya dikeru min kalimatul ismin kalimat yang isbah niku karepe yus bitu fikal bihi waradoru zatil haqqi. Nah ketika dikir isbah niku Allahu Allah nahati ya jadi yang mau kulo panjangan dikirin jahat la ilallah seluruh roh ngerasa kena itu penjelasannya waktu dikir jahat seluruh roh ngerasa kena bisa namanya seluruh roh ngerasa kena pripun penjelasannya sampai tiba-tiba jadi menepuh itu pribun aku dari roh kena bisa kalau ngomong seluruh roh dikir jahat ngerasa kena apa jawabnya pribun waktu mau senang sing seru waktu mau senang dari kecil sampai utek merasakan dari jadi waktu dikir lelewa seluruh roh rasa kena roh kan awak yang kita anak roh ajak mana bisa nyambung ajak ngantuk seluruh roh ada seluruh tubuh ada sampai menembai sih jarinya kerubu boleh kalau takut nah kalau takut wong pikir jahat, seluruh roh merasakan jawabnya pripun tadi. Itu semuanya mungkin hati paling layak tidur. Nah, jadi wong pikir layak seluruh roh merasakan sebab waktu lelah dirasakan berarti tujuh latifah merasakan kalimat la ilaha illallah. Jadi emen yakin kok yo niku lho. Dadi engko nggo ngukur ketika kita dikir bisa mengevaluasi, bisa nilai aduh, ya berarti yang dikirin itu ora. Bisa kayak gitu nah, jadi ini kalau ngomong, kalau ngerasa kaget jadi kalau kita dikir nanti bisa menilai jadi luluro ketika dikir jahat aktif ngerasa kena kalimat nafi ayo niko, wes jadi yang dikirin aktif, beda orang kaya dikir jahat dikir yang hati sing aktif mong artinya toh yaitu latifatul kolbi jawabnya kaya itu Luqman aja menembak sih loh ngomong apa kemudian ngumah loh jadi yang dikir yang kofi sing aktif apa nih? Sing aktif hati nih kaya itu jadi praktek yang dikirin lagi Fadul Qolbi kuncinya atau rumusnya min kalimat til isbah disebut kalimat til isbah kalimat ismuta asma waktu dipikirnya artinya sing aktif jadi mulanya waktu dikir prakteknya emen bisa khusyuk matanya merem ilatnya min nepuk lambinnya minggu jambutnya nempel gada sing didikirna arti nego dikir ismuda asmane Allah dati yeko Allahu Allah Allahu Allah niku sing aktif mau dikirnya nanti kita hati hati nego
Nah, ketika zikir di dalam hati membacakan ismul dzati wa Allah, yusbitu fi qalbihi wa nadaruhu dzatil haq. Ketika untuk zikirnya hati, yusbitu fi qalbihi. Tanamkan, mantep rasakan. Nah, yusbitu fi macam. Wow, rasakan kalau istilah bahasa di dalam bahasa Indonesia, rasakan di dalam zikir pada lubuk hati. Allahu Allah terus. Bayus itu vital di. Jadi pada lubuk hati waktu zikir ismudah. Nah, jadi zikirnya nusak jurun yang nanti teman ada. Rasakan. Mulanya yang harus dirasakan perasaan zikir Allah Allah wa nadruhu ya angan-angannya zatil hak di zatil hak hak Allah yaitu di dalam hati ada Allah terus rasakan sehingga mampu ketika zikir di dalam hati jeritkan nah jerit jadi jeritan di dalam hati itu muncul. Munculnya cerita ada kekuatan. Nah, ketika dikit Allah Allah. Lah, gue energi yang paling hebat ketika orang dikit ismudah di dalam hati. Kalau gambarkan kayak mobil dan mesin. Nah, mesin itu sumbernya pada dinamo. Lagi hati berada di dinamo. Jadi yang mengeluarkan sesuatu kekuatan itu asalnya dinamonya. Lagi hati gambarannya kayak dinamo. Jadi menyimpan setrum cara mobil cara di dalam manusia hati itu menyimpan energi kekuatan mulanya ada ketika titik hatinya itu ada rasa gerakan kekuatan yang akan keluar Allah 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 itu ketika dijeritkan itu seperti ada kekuatan dari dalam akan besar keluar mulanya awak obat. Sebab ada aktivitas kegiatan zikir di dalam hati. Tapi yang berzikir orang tekan lubuk hati yang disebut sir biasa. Ya kayak itu. Jadi untuk sampai dirasakan sebab di dalam ada suatu kekuatan energi. Ismudat Allahu Allah terus. Sehingga kekuatan ketika zikir khofi itu menjadikan energi yang hebat. Nah, ketika mengeluarkan menimbulkan kekuatan roh seperti gambarannya maring listrik. Jadi waktu waktu ini nyala anak Allah ibarat listrik nyala lampu nyala ukuran nyala kekuatan tergantung karo kekuatannya di makin kuat berarti nyalanya makin besar makin gelap makan kecil. Jadi yang sampai nang wong dikit nganti mlaku dhewe ora kerasa niku kaya wong turu grendel terus mlaku. Sebab jerone ana energi kekuatan. Lah niku makom tadi, tapi yang sing wis biasa mboten kaya niku. Walaupun di dalam ada kekuatan biasa atau minggu wong sing tingkat belajar pertama ibtidaiyah gue biasanya kasar jadi ada kekuatan sebab itu disebut oleh zikir fana ul afal jadi muncul kekuatan ismu zat yang di dalam rohnya mengeluarkan kekuatan energi mengeluarkan kekuatan ditangkap oleh fisik gerak jadi cara gambarannya kayak mobil kue. Nah, jadi kekuatannya kelihatan perbuatan. Dan ini namanya fana, tapi mengeluarkan sesuatu kekuatan. Nah, energi. Jadi kekuatan seperti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diancam oleh seorang kafir, dewekan ketemu. Ya, oh, ayo saya bilang apa kira? Siapa simpan bela dari Tuhan Muhammad mati apa wajib jadi si ngancam itu oleh jenuh energi tauhid muncul wah tapi tenang kata Allah ini ku jawab Allah
Niku energi dari dalam muncul kepada lisan Allah. Allah sing diucap dijawab ning Kanjeng Nabi terdengar oleh orang yang akan membunuh Kamer. Nah, ini energi kalimat Allah yang muncul keluar dari Kanjeng Nabi. Jadi kekuatan energi apa yang dikeluarkan Rasul mampu menjadikan lemah pihak lawan. Kita yang bermasalah bahwa ini kalau kita nyambung, iya ya bisa ya. Dalam tak terus berdamai di bahana kekuatan apa? Niki dipraktekakan cara wong segi ilmu naik pasar, bes wong solawat, wong karomah, ke bisa main kebatinan. Kekuatan roh, orang yang sedang bisa dipatahkan dengan rohnya, bukan fisiknya yang dipatahkan. Jadi rohnya, jadi kekuatan roh itu mampu untuk melawan rohnya lain. Begitu juga rohnya seorang tauhid. Nah, ke belajar ilmu tarekat, nah ilmu hikmah ayat gue. Sebab ilmu hikmah bagian apa yang diberikan itu adalah hasil daripada ilmu rohani. Yang kayak jangan main sike, bukan main kebatinan. Nah, jadi apapun itu roh mampu yang ketika energi tauhidnya muncul kekuatan yang hebat. Jalur ekonomiku, jadi kekuatan energi ibarat satu. Makin watnya itu besar imannya, makin meledak kekuatan. Jadi sing jenenge nur itu cahaya mampu mengalahkan cahayanya maling api. Jadi setan kan digawe nganggo geni. Tapi dengan cahayanya tauhid mampu kalah. Mulanya jari kajian tapi adnu syayatin aku bila Allah. Setan ke hancur sebab karena kalimat Allah. Padahal setan digawe ning geni. Hancur ning geni dening cahaya Allah. Ngoten iki. Nah, mulane anggar awan mau geni kaya apa orang ana manfaat padane kalah karo serangan cahaya. Wujudnya itu tuh geni tapi mampu mengalahkan daripada apa sifat daripada api itu sendiri. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, mulanya ketika dikirnya kalimat atau isbat isbitu kebal bihiwan atau rohdatul haq. Hai Allah, berarti ruhnya tertanam. Ismu dat jeneng dati Allah menjadikan sesuatu hal yang di dalam energi kekuatan. Nah, ketika dimiliki oleh orang itu, di dalam rohnya sudah menjadikan sesuatu keyakinan, ya, merah di dalam hatinya, banyak turuha wujud tidak dilhak, ya. Nah, terus bako, jadi Yesus Allah kuat, sifatnya bako, langgur, kuat, kowiyun. Jadi Yesus itu yang dimiliki nama bagus, kiwa keranjing salah satu unsur fisik sifat yang dimiliki Allah. Udah, pun kaya itu. Jadi selama sing dibilang anak nemu Allah toh murut royenya kekuatan dan ini energi sing royo itu supaya tahu kita nangku ane inna mal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuh. Iya, wajilat getaran. Nah, Quran itu tutu ilmu yang menungsa niku. Quran itu yang niku wong sing enak iman ketika disebut asma Allah wajilat qulubuhum energi getaran wong sing arane getaran kan kekuatan. Kekuatan itu energi yang paling hebat tauhid. Nah, oleh niki di dalam pengertian sonten niki maka nabi hadihi amat bahwa kita kiroti amat jangan sampai pijak. Sekarang cerita wau akma sekarang berarti ciri orang yang tidak akma seperti itu. Dikira, wes kesimpulan. Nah, nanti kita bawa ayat deh. Maka nabi hadi akma bahwa kita kiroti akma bahwa terlu apa lu sasar sabila dalam. Jadi wong sing ora akma ciri ni kau yang dikumpul ini. Dikira ni
nganggep liyane sifatnya wong sing pikir jahat sebab jero anak tau ide ora rokok sebab liyane Allah muwe kabeh barang sotis yang bis jero ne anak ismudate ketika pikir latih patol polpinya dengan pikir yang benar pikir yang benar hati ini wau promusik wa nadurwa dakil hakika wa yadurwa wujudi dakil hak wa nadurwa nadurwa oh langgeng kapan wis nyepati nang jero ne maring Allah duwe keyakinan Allah kuwat Allah ro sugih nang jero ne wis ana kaya ngono tok kepriben to liyane wis ora nempel karo apa wong mau sing sugih Allah sing kuat Allah sing mirsani Allah nang jero ne wis ana kaya ngono lha mikir apa dan jenuh anak ayah kowe wis memiliki daripada unsur yang disebut wau wujud tidak dilhaki nadurul bako nang jero ningali roe wong mau nyipati maring Allah mutlak ya Allah itu lagu liyane ora oh wis ana berarti wis dewe wis ketempelan dadi dilem wong cilik dilem duit lan apa dilem emas kaya telepon nyobat tak apa, jadi kan jam sibuk geledeki jalan ngakonin mas mas karena telepon pada bayi sebab jalannya miri dia harus koyok itu apa dia mas telepon ayah kowe gak sampai gak ada mas apa ya mas ya, ya mas barang mulia ya mulia lagi ya, gak mulia kok keting-keting ya bisa regane orang yang panjang mesin ya. Jom saya wis tergani emas pada patok telepon jarang hari kira ngukumi emas orang wow beda nah mulanya kan jom saya ini wis kaya gitu ya lah kita belajar untuk memahami dan meniru kalau atau tidak kita mampu untuk mengalihkan cintanya kita oh ya Allah nyok demen karo wong sing kaya niku jadi mengelupirah. Amin. Ya, ini kok. Jadi sebab apa? Wow. Rumusnya dalile. Wow, nomor siji fikir maring nabi sebab kulo syekin ha. Ini kok. Cekel ini kok. Jadi wong murid kapan wis nganggep liyane Allah awadis enak. Pengertiannya diyakini. Wah, rusak. Jadi orang pantang ke. Waktu mempunyai keyakinan akidah di dalam hati Allah itu zat sing sifate bakok langgeng orang kaya kita ya butuh tempat butuh gon ini dan sebab apa loro-lorone ketika ciri-cirinya semacam itu di dalam Al-Qur'an digambarkan aslu wasabitun wa barwa fisal ketika orang zikir khofi di dalam hatinya menjadikan bakok keyakinan sifate Allah langgeng niku sebab oleh pikir hati ya benar niku makomen nikah di dalam tauhidnya bibir wujudnya wong mau selalu mengatakan selain Allah tidak bako ya apa rusak ya jadi namun rusak dimiliki orang kaya wong sing pada tauhidnya ringkih ya wong sing pikir jahat mampu selain Allah itu khawatir jadi lorong-lorongnya menjadikan orang jangan sampai mengatakan selain Allah itu segala-galanya jalan. Nah, ciptakan di dalam kehidupan pikir kita untuk mencapai ketingkat semacam itu. Nah, jadi kalimat isbat yusbitu fi'mal bihi wa nadaruhu dhatil haqqi ta'ala wa yaduruha wujudi dhatil haqqi nadrul baqo waktu pikir Allah. Muncul nanti ketika dikir hofi maupun dikir jahat. Jadi ketika dikir jahat la ilaha illallah muncul kekuatan itu. Sebab seluruh ruh dipengaruhi oleh dikir jahat. Apa pengaruh orang mau? Beda aura atau energi kalimat la ilaha illallah iku orang dipai spesi cahayanya kalimat itu. Nah, beda itu.
wajahnya, tangannya, meripati telinganya sebab dengan semacam itu beda. Nah, itu yang disebut di dalam satu hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. Lenggah iku bene. Mulane wong sing praktek maca la ilaha sebab ruhnya seluruh tubuh merasakan ada seorang yang dibakar rambutnya biara mempan. Sebab seluruh tubuh dikirnya benar. Kaya niku. Kelingan apa niki boten? Nggih. Mulih dikancan saya. Nggih. Niku ketika dia orang Hindu, ya talqin dikir masuk Islam lewat talqin dikir kepada Sultanul Aulia dia masuk. Sampai diakui dening kanjeng Syekh sebagai muridnya. Keluarganya tidak tahu bahwa beliau itu adalah murid Sultanul Aulia. Sampai dia mati dibakar rambutnya biora ini. Sebab rohnya ketika membaca, ketika ditalking, semuanya merasakan boro-boro mau ditalking, rambutnya tukul nang jabok niku. Sebab mikirnya mampu, energi kekuatan yang menjamin kepada jasadnya. Nah, niku gambarannya kayak itu. Nah, lo ketika yang semacam itu di dalam Al-Qur'an digambarkan dikir yang aslu sabit babar wa fis sama tu tiqul kullahi la roh ini ke Allah kirimkan kekuatan energi yang sampai mati saja telinga telur rohnya mampu menjaga fisiknya dia sudah mati tapi rohnya tidak mati dia ada beda dengan rohnya fisiknya dia ada tapi rohnya memberikan energi kepada jasadnya membekas. Oh, dan niku aku ini niku lupan jalan kepengen belajar tarikot niku aja bongtakin tok ngaji nih niki ngomong harus orang-orang jadi memang ya Allah kadang-kadang sih jadi ustaz di pahlok ya bismillah Allah ya. Niku dan ustaya pengenyel kadang-kadang tidak kaya ini konten ustaz ngomong sing wadon kaya gue ngisinin sampe ya anak ketik omongan kaya mana wah pun macem-macem sehingga kadang-kadang ya aku anong niku ya Allah ya Allah niku ngati-hati nengen ya jadi nek upamane ikhwan ya niku mau ikhwan kan udah bisa kalau ini ditolong ini pun nangkep ilmu yang ngomong bisa kok mulai ini sing dadi mubaligh nurun sewu ya ora usah ngenyel ya paling ora itu kudu pamit dulu aja aku khawatir mursyid kalau kalau di dalam omongannya malah gua pakai dewek pekerjaannya gampang aku ngomong masih perlu ditambah ini para boleh wong ini yang ilmu yang syariat silahkan tapi yang bicara pembinaan roh tarekat itu hati-hati ya. Niku kalau mulai ini kelompok yang akan mudah niku paling tidak memberitahu dulu sebab apa? Sebab ada hal-hal rohania yang perlu dijaga etikane ya. Kalau keingetan masyarakat banget siapa no. Nah itu milo harus kelompok yang paling kamu boleh khusus membina niku paling tidak memberitahu sebab apa dikhawatirkan nah ya tuh ya ngalor ngitung netan mulur cerita ilmu netor itu para ayah ilmu netor tapi yang paling mulang Ali Jabar Hajar iya pesko silahkan karena itu syaratnya wong bayi wudhu wonten 6 syaratnya wong sekolah wajib anak telulas monggo tapi khusus yang memutuhi pembinaan itu jangan sembarangan sebab nanti efeknya kayak saya ini ya anak mubalik si bina pan ngaji wong liya rauli wongnya beli gerak wah niku nanti saya kekan ya terus terang si koyok niku mubalik nego. Jadi sampai-sampai dia merasa dirinya sudah kesasar ini kita lagi dipercepat wawang kan api hati ama wafil al-firati ama wabalu sabi yang mau motor rekod kan yang mau nengar gua pake dewa pipa bina sampai ngomong
Majid jeneng liyane ning nyoba. Kuwi perasaane dadi hebat kok. Dole sing kok kita yang kuwi ngandel. Gelem-gelem majid liyane. Wis pol. Kesasannya sampai ke situ. Qurane iki. Ya. Wah. Lah iki sakniki kita sisi kaya iki kuwi sinten. Nah, niku. Lah niku kalau sampaikan ya untuk menyelamatkan para ikhwan murid Abah ya itu jangan sampai nanti gara-gara kebodohan roh ya tuh lo go sami ngantos-antos di dalam ilmu torekoniku kalau wangsuli nek mubale torekot di sana cerita sakliane ilmu neng romo go. Tapi yang masalah binaan torekot roh itu harus bener-bener iya niki ayate nah apa manik wis mumpung isih ana waktu durung nang akhirat ya isih ana waktu izin dunia nang dunia ya bukan kesusut balik nang akhirat ya semangat wa fil akhirati amal wa tal sabila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.